inilah suasana banjir tadi malam yang membuat air sungai kecil di Batu Elit menjadi kering kerana tersumbat oleh kayu-kayu besar. Ini dia suasana keringnya air sungai. Air sungai anak sungai Krung Metedi. Nah, beginilah suasananya yang banyak sampah pun. Sampah bertumpukan. Beginilah suasana Krung Batu Elit di pagi ini setelah banjir tadi malam. Nah, ada juga inilah terjadi suasana pasca meluapnya air Krung Batu Elit tadi malam. Dan di sini ada sepetak tanah yang jatuh ke sungai. Ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk membuat tanggul di pinggir sungai Batu Elit yang belum siap, hanya setengah. Itu di kejauhan juga ada sebelah sana. Inilah pasca meluapnya air Krung Batu Elit tadi malam. Ini di Kampung Pulau Baru. Jalan yang turun ke sungai pun sudah tinggi, jatuh. Sepetak tanah sawah orang masyarakat Kampung Pulau Baru ni.